kami hanya meminta sedikitnya hak milik kami. Maka dari itu, saya dari pengurus Pos Merah akan mengawal proses hukum ini tersebut. Bahkan kami siap untuk kami dari Pos Merah, Pos Pengaduan Rakyat. Yang akan dari itu, saya dari pengurus Pos Merah akan mengawal proses hukum ini tersebut. Bahkan kami siap untuk keadilan. Di sebelah timur, jadi teman-teman media bisa mengambil angle foto dan harus ada sebuah ketegasan ketika amanah itu diberikan kepada pemimpin-pemimpin kita untuk melindungi kita. Apapun itu, karena ini menyangkut kemanusiaan, maka kita semua peduli. Harus ada koreksi yang jelas. Temui kami, jangan takut kalau memang benar-benar. Kalau memang benar-benar, katakan benar. Selama ini proses demi proses sudah kita lalui. Kami bersabar, kami selalu menunggu dan menunggu. Akan tetapi sampai hari ini kami hanya menerima informasi bahwa sudah ada dari pihak Pemkab Sleman mengundang kedua belah pihak, yakni pihak pengembang dan pihak MNC. Akan tetapi apa? Kami tidak percaya namanya fakta integritas, karena kami sudah memiliki pengalaman di mana kami duduk di DPRD Provinsi, di mana kami bertemu kedua belah pihak dan adanya fakta integritas, dan itu semuanya zonk. Akibat dari kezoliman kepala daerah sebelumnya yang juga suami dari bupati saat ini, maka dari itu kami mendesak setelah ini kami akan menyampaikan aspirasi di rumah bupati di sebelah timur. Jadi teman-teman media bisa mengambil angle foto dan harus ada sebuah ketegasan ketika amanah itu diberikan kepada pemimpin-pemimpin kita untuk melindungi kita. Apapun itu, karena ini menyangkut kemanusiaan, maka kita semua peduli. Harus ada koreksi yang jelas.